Kita sampai pada hadis yang dia cerita, dia kata masalah doa orang yang musafir itu mustajab apabila cukup syaratnya. Nih. Hadis yang kita baca panjang sebelum pilihan raya itu ni, mai tang ujung ni, dia kata orang musafir doa mustajab. Pasal apa tuan-tuan? Pasal orang musafir ni keadaan dia susah. Kalau dia boleh sabak dengan susah tu, doa dia mustajab. Nabi kata apa? Nabi kata as-safar qita'atun minal azab. Nabi kata musafir ni satu potong daripada azab. Untuk bayangkan kita nak pi umrah, kita nak pi haji. Ya Allah, start daripada sini ni, dia dah start dah. Kita nak naik flight pukul 11 malam. Lepas subuh kena keluar pi dah. Lepas subuh kena keluar pi dah, sampai di airport dengan Allah nak masuk bilik ayang dengan serabut. Dia pahabak pula, sampai terbang delay pula. Dia duduk test kita sikit-sikit, dia duduk test kita. Ni yang kata orang dalam musafir ni. Dah naik kapal terbang, dah apa, selamat turun, jumpa pula puak-puak Arab Saudi immigration ni. Orang duduk queue sampai panjang berjela-jela, dia duduk kena kopi sama-sama dia. Dia tak main duduk cop pasport kita. Kita nanti duduk terbakar. Ni yang kata, yang kata musafir ni. Sat baru dia panggil mai. Dia panggil-panggil mai kita, kita tak ada salah apa pun. Dia suruh kita pergi tunggu tahun tu sat. Dia, kita cakap, kita bahasa ayam, dia cakap dia bahasa itik. Ayam tak faham itik, itik tak faham ayam. Dia tengok kita, kita tengok dia, serabut. Dalam musafir itu, kita dapat sepotong azab. Kalau kita sabar, cantik. Dalam musafir itu, siapa berdoa, makbul doa dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata di sini apa? Doa orang yang musafir itu mustajab apabila cukup syarat. Sesungguhnya doa yang mustajab itu ada tiga golongan. Dalam kitab ni kata, satu, orang yang kena zalim. Siapa yang kena zalim, kalau dia angkat tangan minta doa, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Kalau betul dia kena zalim, doa dia approve di sisi Allah. Yang kedua, doa ibu bapa kepada anak mustajab. Lebih-lebih lagi kalau kita pergi bercakap benda tak elok, lagi cepat nak jadi. Marah kat anak ni, kita kata ni anak haram tu, Allahu Akbar. Anak kita, kita kata kat dia lagu tu, Allah bagi melingkup budak tu. Kita kata kat dia, hang ni apa benda ni, hang awak hang jahat lah. Kata kat anak kita. Jangan tuan-tuan, doa yang baik-baik dekat anak-anak ni. Yang ketiga, doa orang musafir. Hadis tadi kata, kerana orang yang bertandang dan berdagang itu biasanya patah hati dan pecah nafsunya dengan sebab jauh daripada tanah air. Ha, kita bila pergi berjalan ni susah lah tuan-tuan. Susah. Ada orang pergi umrah tuan-tuan. Elok ni semua elok, turun pergi sana. Sampai sana laki collapse. Suami dia collapse. Kena heart attack, kena stroke. No, di Madinah, di Mekah. Membawa masuk hospital di sana. Lepas tu yang bini, yang anak-anak ada-ada ni bukan boleh tunggu. Dia cukup time, dia suruh balik. Macam mana isteri nak tinggal laki dia dalam keadaan macam tu, unconscious. Macam mana anak nak tinggal mak dia, nak tinggal ayah. Arab dia tak peduli, dia tak ada masa nak layan kita seorang ni. No, beratus ribu orang duk main tu, dia pambat kita balik. Balik, hang kira lain lah nak main macam mana. Nampak? Allah Subhanahu Wa Taala dia nak bagi jadi macam tu. Susah tuan-tuan apabila kita bermusafir ke negeri orang. Tu berjalan merata ni, ada duit pergi duk ronda rata ni, bagus. Kalau tak ada apa-apa, kalau jadi apa-apa di negara orang, kita tahu langit tinggi rendah. Susah macam mana ni urusan ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata orang musafir itu susah nak menanggung kesusahan musafir itu. Maka susah hati itulah yang menjadikan mustajab doa dia. Apabila dia kena susah, dia sabar, doa dia mustajab. Dengan syarat, yang ni yang dia nak jadi point kepada kuliah ni apa dia? Dengan syarat dia ni makan minum dia daripada harta halal. Syarat. Dia satu orang yang jaga ni, makan minum ni jaga. Kan tuan-tuan, ada seorang tanya saya. Dia kata, ustaz, saya ni, dia kata saya duk kerja kerajaan bahagian
bahagian enforcement lah, dia kata bahagian apa, penguat kuasa. Bila mai raya ni macam-macam lah, ataupun duk kerja bahagian boleh duk sign lulus, nak ambil daripada supplier A ke, nak ambil daripada B ke, nak ambil daripada C, kita ada power tu, kita sign, jadi dia dia supply kat kita. Bila mai nak raya ni tuan-tuan, Allah ni, dalam kita ramai-ramai ni ada yang experience benda ni. Experience macam mana tuan-tuan? Time raya itulah kita sesak. Pasal-pasal sesak, pasal kita punya expenditure, kita punya expenses masa tu tu dia luang daripada bulan-bulan biasa. Bini duk menyanyi, dia kata, abang, anak-anak kita ni baju raya hak tu lepas pun pakai hak tu balik nu punya. Tahun lepas punya raya pakai baju hak tu balik nu punya. Tahun sebelum tu lagi, takkan tahun ni nak pakai hak tu lagi. Kena cari kot, dia kata, murah-murah pun tak apa, bagi dia pakai baju baru. Yang kawan ni ayak dah masuk hidung dah. Bini duk menyanyi macam tu, sesak tuan-tuan, sesak. Fikir ni tak tahu nak fikir macam mana. Try jugalah satu dua orang, try juga tanya, aku boleh tolong bagi lega sikit. Semua pun duk abang aku lah, minta maaf aku pun, kaita tak pasal-pasal aircon, kompresor pergi kena baru ni, 1,700 lah. Tu cerita buah tak boleh lah tu. Dalam duk ketat dada, dalam duk sesak ni, masa ni lah toke kau namai. Toke kau namai, salam-salam lepas satu yang meluk, lagu gemuk terbaik elok. Toke pi duk nampak bungkuk kereta tak habis lagi, bungkuk agak tengok tengah 2,000 ada dalam. Woi kacau. Tak ambil pun memang susah. Mula dia duk timbang seorang dia, dia duk kata, tapi aku tak ada apa dengan dia ni, aku tak. Yang ni dia nak bagi kot saya raya. Kot dia mula dia mula dia dia duk pelonggang skru. Skru dia duk pelonggang. Dia nak bagi dia boleh. Dia nak bagi dia boleh. Baik. Cerita dia tuan-tuan, ada satu hadis sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi, Nabi tugaskan dia untuk pergi kutip zakat. Itu tugas dia, bukan tugas enforcement, bukan tugas ada kuasa. Dia ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kutip zakat. Lepas dia kutip, dia balik mai, dia serah dekat Nabi. Masa dia serah tu, dia kata, hak ni bahagian zakat, hak ni hak orang bagi kat aku. Dia kata lagu tu, dia kata, hak ni bahagian zakat, tapi hak ni hak orang bagi kat saya. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, agak-agak hang, kalau hang tak jadi pengutip zakat, ada siapa nak bagi kat hang? Nabi tanya macam tu. Agak-agak hang lah, kalau hang tak jadi pengutip zakat, adakah siapa lintas depan rumah satu macam yang corner mai, satu nak bagi duit kat hang? Adakah? Dia kata, tak lah. Kalau macam tu, jangan ambil benda ni. Maknanya orang bagi tu, dia conflict of interest. Dia ada satu interest bila dia bagi tu. Jadi kawan yang tanya ni, saya baca hadis ni kat dia. Allah, dia kata, Allah, tuan-tuan. Allah, dia kata. Awak yang kata, hamper semua dah habis. Ya? Hamper, dia kata, dah habis. Ya? Allah ni macam mana Ustaz? Saya pun tak ada kuasa agak nak kata okey, kata. Berarti Nabi kata tak boleh kan? Saya siapa nak pergi kata okey? Tak kira pasal-pasal saya nak kena pergi jawab pula di sana. Ha, nanti tunjuk mereka saya. Ha, kata saya, Allah, dia ni abang kata okey. Buta saya nanti kena. Saya kata hadis kata lagu tu, janganlah saya kata. Tak padan, hamper RM80 dengan nak edit kita sangkut di sana tu, tak sah. Tak sah, kata kat dia. Okey. Tapi hal lepas yang buat macam mana, ke depan kita jaga. Tuhan lah. Kan? Tapi macam tu tuan-tuan. Hadis ni dia habak kat kita apa? Dia kata syarat hang musafir doa nak jadi makbul ni, kalau hang makan benda memang halal punya. Baik, hadis tu kata apa? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadahu ila as-sama. Hadis kata macam tu. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyelitkan di dalam syarahannya itu. Nabi tengah duk bagi syarahan khutbah dekat sahabat-sahabat ni, Nabi orang masuk cerita ni. Nabi sebutkan tentang satu orang laki-laki yang duduk di dalam musafir jauh. Nabi kata apa dengar elok-elok, ada satu orang dia di dalam musafir yang jauh, seperti musafir naik haji ataupun pi perang sabilillah, ataupun dia musafir kerana taat kepada Allah. Kusut-musut rambut kepalanya, berdebu mukanya dan segala badannya dengan sebab tak mandi dan tidak bersikat dan tidak bercuci badan itu. Ni musafir naik unta tengah padang pasir ni, rambut pun sampai naik, naik ke masai, debu masuk dalam rambut dan sebagainya. Nak habak kata dia musafir dan keadaan dia susah. Bila susah ni, menyorong dia akan tangannya tadah ke langit. Bila dah susah ni, teringat Tuhan. Siapapun, siapapun sama. Bila mai susah, dan teringat kata Tuhan ada, dan dah angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa dia kepada Tuhan, minta apa-apa yang dikehendaknya, dan berkatalah dia di dalam doa dia, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, bagilah kepada hamba begian-begian, jauhilah hamba daripada begian-begian. Dia minta kepada Tuhan, ya Allah, tolonglah. Susah sangat ni, dia kata, ya Allah, tolonglah. Ya Allah, susah sangat ni, ya Allah, tolonglah. Apa yang mudarat ke atas hamba misalnya, tolonglah hilangkan kemudaratan ini. Nabi SAW kata, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Nabi kata, sedangkan dia ni yang duk berdoa minta tolong dekat Tuhan ni, makanan dia, minuman dia daripada sumber yang haram. Padu masuk dalam mulut ni daripada sumber yang tak cantik. Dan pakaiannya haram. Baju haduk pakai ni, pakai jubah tapi beli dengan duit risuah misalnya. Dia ni yang sepatutnya orang yang musafir ni, doa Tuhan makbul ni, tak boleh nak makbul doa dia pasal benda-benda ni menghalang daripada dimakbulkan doa. Apa dia? Dia makan minum daripada duit haram, dia beli baju daripada duit haram, wa ghudhiya bil haram. Dan dia ni daripada kecil sampai besar dia membesar dengan duit haram. Itu tuan-tuan kita, anak-anak duduk dalam rumah ni, jagalah makan minum hak masuk dalam mulut dia, jaga. Tak ada Tuhan dia balas balik. Cantik ya. Dia bagi anak tak entang kat kita. Anak tak tahu hormat kita. Anak dia bagi jadi jahil murakab sampai Quran tak tahu baca. Sampai kita nasihat tak masuk dalam hati dia. Cek-cek balik. Oh, dia membesar dengan duit tak elok hak kita duk bagi kat dia. Fa anna yustajabu lidzalik. Tuhan kata, maka macam manalah Tuhan nak mustajabkan doa dia kalau dia ni keadaan dia macam tu. Maka dia jadi orang yang tidak cukup syarat nak berdoa dan nak dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi satu orang yang tidak mustajab doa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan yang kita nak beritahu ialah, dalam berdoa ni nombor satu, jaga makan minum. Tak mau ada benda-benda haram. Cari waktu mustajab untuk berdoa. Waktu mustajab ni bila tuan-tuan? Hari Jumaat. Hari Jumaat tu pula bila? Antara dua khutbah. Bila tu imam habis khutbah pertama duduk tu, time tu mustajab doa. Tu imam jangan kalut sangat. Jangan kalut sangat sampai kita tak dan. Kita baru habis selawat Allahumma salli ala Muhammad wa sallam, bangkitlah. Bangkit tak dan kita nak sebut Rabbana atina fid dunya hasanah pun tak dan. Bagi sikit time. Sebab itu saat mustajabah. Saat mustajab doa. Bagi sikit. Lagi satu, masa mustajab doa hari Jumaat bila? Nabi kata lepas sembahyang asar hari Jumaat. Hari Jumaat lepas asar tu, itu masa mustajab doa. Cari keadaan, keadaan yang mustajab. Bila keadaan yang mustajab? Waktu tengah sujud. Ada hadis Nabi SAW kata, waktu tu kita paling dekat dengan Tuhan. Kita paling dekat dengan Tuhan. Minta kepada Tuhan. Doa disuruh menghadap kiblat.
Doa disuruh angkat tangan bagi doa-doa yang tertentu. Ada doa tak disuruh angkat tangan? Kan kita duduk antara dua sujud, Rabbi afirli warhamni wajburni warham, doa tu doa. Jangan pula tengah duduk Rabbi afirli aku duduk angkat macam tu pula, itu tak disuruh. Banyaklah doa-doa lain yang tak disuruh. Yang keempat, mulai dengan selawat dan puji Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas itu doa alhamdulillahi rabbil alamin, itu ada. Yang kelima, suara masa berdoa biarlah lembut. Jangan jerkah-jerkah, Tuhan tak peka. Doa dengan suara yang lembut. Yang keenam, khusyuk. Biar kita minta itu daripada hati kita, bukan daripada hafazan kita. Hati kita, apa kita nak minta tu, mai daripada hati kita minta. Yang ketujuh, ulang-ulang. Kalau benda tu bagi kita important, ulang. Allahumma ighfirli wali walidayya, Allahumma ighfirli wali walidayya, Allahumma ighfirli wali walidayya. Ulang, dia kata. Yang kelapan, istighfar banyak-banyak. Kan? Kita kena banyak minta ampun dekat Tuhan. Pasal apa? Doa kita terhalang pasal kita banyak buat dosa. Yang kesembilan, jangan doa keburukan pada siapa-siapa pun. Sama. Doa kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.